Bantu asli. Ini asli, Pak. Wih, cakep banget. Ini kalau bikin 5 biji ini lama-lama kayak Thanos nih. Kayak gini. Enggak, ini asli, Pak. Cuman sih, nyata keren. Perbedaannya Bang Hotman Plaza Indonesia, Pak. Kalau saya nge-krumnya Pasar Baru. Saya enggak tahu, gue capek aja. Gue harus gimana ya ngarepin Andika ya? Sama gue aja. Hah? Kamu dulu aja deh. Ih, thank you. Ya. Aku lagi haus. Hesti butuh banget minum kopi. Kenapa? Takutnya pas lagi nikung ngantuk. Jadi aku capek-capek beliin kopi, ngantri buat Hesti. Ya udah gini aja deh, aku bentar. Ngapain? Ngambil hati aku yang hancur berkeping-keping. Begini-begini ini nih, PPKM bukannya baik-baik malah tawur-tawuran begini. Kalian masih anak sekolah, satu SMA. Kenapa sih harus tawuran-tawuran buat apa? Menjadi jagoan? Enggak, Pak. Buka tas lu ada chair 01 ya di sini ya? Enggak ada, Pak. Tahu gua lu pura-pura pincang ada samurai kan di sini lu? Sini, lihat. Cek. Mana Gesper lu kopel ya? Gesper lu kopel ya? Kalian ini kan penerus bangsa, harusnya mencontoh, meneladani dong. Supaya, nah lihat, segala nanas dibawa. Gir, komandan. Gir, nanas. Lihat, komandan. Pakai obeng bengkok begini. Obeng tas. Aduh. Bahaya ini, aduh coba ya, saya kasih tahu sama kalian ya. Kalian itu tugasnya belajar, kejarlah prestasi, bukan sensasi. Tuh. Dari SMA mana kalian nih? SMA. STM Harapan. Loh ini SMA, ini STM, gimana yang bener nih? Lihat bednya. Enggak ada, Bang. Ada. Oh, dikerok muncul gambar. Emang anak putih dikerok koin dan muncul gambar. Tuh, SMA Darto. Ini. Udah, kamu, aduh, kan nama sekolah jadi jelek kalau kalian begini. Orang tua kalian harus tahu. Jangan, kalian... jangan, Pak. Loh, orang tua kalian kepengen kamu belajar, malah sekarang kamu tawuran. Jadi ini saya datanya orang tua kalian. Totalnya 8 orang, ketangkap 2 orang ini, 4 luka-luka, sisanya kabur. Jadi nggak bisa lihat, gitu tuh. Kabur begini, bukan kabur. Kabur orang pergi. Oh iya, ya, itu, maksud saya itu. Ada kamu, Bang. Adika, ya. Motivasi hidup lu gimana sih? Kan lu polisi dia yang jalan jongkok. Oh iya, harusnya kamu yang jalan jongkok. Aduh, Andika Pratama 2, ingat ya. Kok Andika Pratama 2? Nah, Kemang Pratama aja ada 1, ada 2. Iya benar juga. Ini orang tua kalian? Bukan. Lihat dong. Ini pentolannya, Komandan. Ini anak buahnya. Tadi saya tangkap beserta barang buktinya, ternyata mereka tawuran juga pakai benda-benda tumpul. Kayak? Saya sudah sita. Wah, jangan Pak, jangan digunakan Pak, ini haram nih Pak. Kenapa? Pensil B2. Sorry. Iya, benda tumpul. Belum diseru. Saya udah amankan ini. Benar kamu ketua gengnya mereka? Benar lah, masa bohong. Kenapa kamu nyuruh-nyuruh tawuran-tawuran? Soalnya saya nggak mempan dibacem, Pak. Dibacem? Situ kedele. Oh, lu tekbal. Tekbal, Pak. Sama Ron, tek lu. Iya. Pasang susu kijang lu biar lari lu kencang. Enggak. Saya mau tanya kamu. Apa, kamu benar-benar anak murid atau guru geografi? Murid, Pak. Nggak bener nih, sering banget di kamu nih ya. Saya lihat tawuran-tawuran begini. Tas keren nih. Kepukul. Sakit gigi, Pak. Gini aja, Komandan. Mana? Mereka ini sebenarnya yang kurang dibina adalah moral. Ada hafal Pancasila kalian? Hafal, Pak. Benar. Oke. Tes Pancasila. Siap. Pancasila 5 dasar. Woi, bukan itu. 5 dasar. Bukan itu. 1, 2, 3. Bukan ABC 5 dasar. Pancasila 5 dasar. Acu. Sila pertama. Ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua.
kemanusiaan yang adil dan beradab. Pilar ketiga. Persatuan Indonesia. Keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bagus. Kelima. Persatuan Indonesia. Salah. Kelima. 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 Gua udah nahan gak bercanda. Keadilan sosial. Keadilan sosial. Keadilan sosial yang bagi. Bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagi seluruh rakyat Indonesia. Lihat, Pancasila aja sila kelimanya tidak tahu. Iya. Jadi ini harus dipelajari lagi. Iya benar. Itu singkatannya adalah PMP. Pendidikan Moral Pancasila. Betul. Itu zaman Bapak kali. PPKN. Zaman saya PMP. Dan dulu zaman saya ada PSPB. Ya. Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa. Sekarang jadi sejarah aja, Komandan. Ya, saya kan ini kan antara dulu sama sekarang. Iya, iya. Jangan diulangi lagi seperti ini. Ya, ya. Ya, buat apa tawuran? Komandan nih ketuanya jadi kita tahan buat. Iya, ya, biar nah, jadi kalian, pelajaran kalian betul. Nginep dulu di sel hari ya, ini. Hari ini sampai orang tua kalian datang. Ya. Ya. Gimana, Lang? Ini ambil salad buah dan sama ini pesanan koran nih tapi ada tetes mata enggak? Buat apa, Bang? Ini korannya mata merah. Wah. Korannya. Takutnya iritasi saat membaca, Dan. Buat siapa ini saladnya? Saya kan lagi program diet. Wow. Ini siapa, Dan? Pada tawuran. Nih, kalau mau ngomong tawuran. Nih. 5 orang nyerang dia, dia santai aja enggak lari. Kok bisa? Ya orang 5-5 saudaranya dia. Iya. Emang lagi jogging bareng. Sampai lari. Kasih tahu lah. Apa enggak enaknya tinggal di penjara? Kasih tahu nih. Cerah ini orang-orang. Ada AC. Lu kan pasti anak-anak orang kaya kan lu. Mau lu di penjara seumur hidup lu? Mau kalau di sini, Pak. Tahu OSIS enggak? Tahu enggak singkatannya? Sosalikan OSIS. OSIS. Ya saya memang suka lagu OSIS. Kamu tahu OSIS? Tahu. Tahu apa? Apa? Osis. Salah. Osis. Osis. Tinggal lep. Osis. Organisasi siswa intrasekolah. Ya. Udah sekarang bawa ke sel tuh. Ayo ikut. Dinepin dulu nih sampai ada yang menjamin. Ayo. Sini. Sini duduk sini. Di pentolannya nih. Sini kamu juga. Data dulu. Sana duduk. Sering nih langganan nih pasti nih. Eh, tolong. Makanya, woi, iya sabar, iya. Pakai bisa buka nggak bisa? Lagi tantrum anaknya mak. Enggak, emang gini minta mainan, minta Hot Wheels. Ya, makanya kalau pakai tas jangan kenceng-kenceng kayak buntil lo dari jauh. Pasin. Iya, nggak usah gitu-gitu ya. Kan udah lepas, sudah lepas. Nama lengkapnya siapa? Rispo, Pak. Nama lengkap ayahnya? Rispo, Bapak Rispo. Boleh saya periksa tasnya? Jangan, Pak. Kenapa? Takut, Pak. Takut apa? Saya periksa takut ya. Takut ada barang, Pak. Wah, aduh. Dimasukin adik saya. Aduh. Katanya nama ayah kamu Asep. Iya betul Pak. Kok tahu? Apa singkatannya? Ahmad Saifuddin. Ada gading segala nih. Gading Martin. Gading Martin. Buat apa ini? Buat apa? Kamu pengen main pingpong sama Desta? Bukan Pak. Bukan dong sama Abdel saya Pak. Iya. Kelas berapa sekarang? 3 apa 2 gitu Pak. Loh. Kelas 3 apa 2 nih. Lu udah naik apa belum? Belum Pak. Sekarang udah cawu 4, lo harus udah naik. Semester, Pak. Cawu. Ya Allah, cawu. Jam berapa kamu pulang sekolah? Kalau hari Senin sampai hari Jumat itu jam, saya kurang tahu, Pak. Antara jam 9 sampai jam 12. Tapi kalau hari Sabtu itu jamnya nggak ada, Pak, karena nggak sekolah, libur. Ya kamu sekolahnya aja, Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat, benar, jam Pak. Jam berapa pulangnya? Kalau nggak jam 10, jam 11 tergantung. Loh, kok gitu? Ditentukan dong, mau jam 10 apa jam 11? 12, Pak. Kamu bercanda ya? 10, 11 apa 12 nih? Ini komandan saya, kamu jawab pertanyaan yang benar. Iya, benar, Pak. Kamu berangkat sekolah jam berapa? Jam 10. Pulang. Pulang jam? 11. Gua gamparnya nanti. Lu sekolah cuma sejam. Apa? Lu sekolah apa kursus? Sekolah bener, sering bolos ini. Ini pasti gak bener ini. Hari Jumat pakai baju apa?
Jumat pakai celana juga, Pak. Saya. Ya maksudnya ya, bajunya, seragamnya. Seragamnya apa? Batik tulis, Pak. Batik. Iya. Batik print biasanya kalau sekolah. Saya batik tulis, Pak. Lah capek banget itu, Mbah. Pelan-pelan. Makanya batik lama. Kenapa tawuran? Alasannya apa? Alasan cewek apa alasan apa nih? Ya itu tadi, Pak, saya menuntut ilmu. Duh. Alasan ketahuan. Ya tekbal tadi, Pak, tekbal. Oh, ngetes ilmu. Bagaimana cara menghitung luas segitiga? Gini, Pak. Rumusnya! Bukan gininya! Ini mah tahu ini segitiga. Rumusnya. Luas kali tinggi. Salah. Setengah. Setengah. Kali. Kali alas. Kali. Kali segitiga tinggi. Kali tinggi. Tinggi, ya. Sekarang soal cerita ya. Iya. Budi membeli 4 kelereng. Dua kelerengnya diminta oleh Banu. Jam berapakah Budi nonton Satria Baja Hitam? Jawab. Itu. Jam 2. Salah. Jam 5 sore. Satria Baja Hitam. Jam 5 sore. Jam 5 sore. Abis itu lanjut Senseiya. Rini membeli apel 10 buah. Budi mengambil apel Rini 5 buah. Sisa berapa karpet di musola? Jawab. Masih utuh, Pak. Alasannya? Karena gak ada yang ngambil. Yang diambil buah, bukan karpet. Betul. Bebas, Pak. Belum. Bangga kamu menjadi ketua geng? Ya. Harusnya enggak ada takut yang dibocah. Otaknya kebalik. Malah bangga lagi kamu. Ini kebetulan katanya ada yang mengaku kakaknya dari... pelaku tawuran? Iya. Siapa tadi namanya? Nama kue dari Jawa Barat. Mongol-mongol. Mongol. Pak, tolong, Pak. Kue iya. Muncul mendadak. Nongol. Ah. Ada siapanya, Pak? Kakaknya, Bang. Kakaknya. Tolong, Pak. Kok takut, kan? Kok lihat kakak sendiri takut kamu? Kenapa? Berarti kakaknya mencurigakan. Kepentingan Bapak saya enggak apa-apa adalah... ditangkap aja, Pak. Benar. Kok masuk, ini mau dibebasin loh, mau bertanggung jawab kakaknya. Mau ditebus kamu. Mau tebus, Pak. Mau ditebus? Iya. Saya mendingan disel, Pak. Ini... Ih, amit-amit kok saya benar. Kamu mau? Kamu dulu aja deh. Ih, thank you. Ya. Aku lagi aus. Hesti butuh banget minum kopi. Kenapa? Takutnya pas lagi nikung ngantuk. Jadi aku capek-capek beliin kopi, ngantri buat Hesti. Ya udah gini aja deh, aku... Bentar. Ngapain? Ngambil hati aku yang hancur berkeping-keping. Kok mati ya AC-nya ya? Gerah banget. AC lagi mati ya? Iya. Rawat di luar. Ya ampun, ini aja nih pakai kipas aku. Gak apa-apa kok aku udah gak kegerahan. Kok pas banget, Gi? Iya. Kenapa kamu selalu ada tiap aku butuhin sih? Kebetulan aja kok. Dika, kamu belum pernah aku masakin makanan ya? Belum. Katanya sih makanan aku enak banget. Di rumah aja, ikan koki, aku yang ngajarin sampai dia disebut koki. Wah, jago banget dong kamu. Jago banget dong kamu. Iya, mau dong kapan-kapan dimasakin. Ya. Kamu tahu gak sih bedanya kamu sama kipas ini? Apa bedanya? Ya, kipas ini cuma nganginin. Kamu ngangenin. Titipan aku ya? Iya, tadi nitip minuman kan? Iya. Makasih ya. Masih dingin? Sama kayak sikap kamu. Tapi katanya sih enak rasanya. Aduh, tapi cuma satu. Boleh minta satu lagi gak buat Esti? Kan tiba-tiba cuma satu. Iya sih, aku juga gak kepikiran bakal ketemu Esti dia sih. Kamu mau? Kamu dulu aja deh. Ih, thank you. Ya. Aku lagi aus. Ya, gak apa-apa ya, Ki. Kok kepikiran banget nitip ke Kiki buat aku. Thank you ya, Ki. Oh iya,
Hesti butuh banget minum kopi. Kenapa? Takutnya pas lagi nikung ngantuk. Kenapa sih kalian kok masih sindir-sindiran terus? Siapa yang sindir-sindiran? Ya kan, itu kopi buat kamu. Kamu gak ngehargain aku dong kalau kasih ke Hesti. Iya, makanya aku tadi gak tahu kalau bakal ketemu Hesti. Ya, ya aku tawarin. Ya udah, kalau aus ya udah. Loh. Ada yang tanya. Aku tak aus. Jadi aku capek-capek beliin kopi, ngantri buat Hesti. Ya udah gini aja deh, aku bentar. Ngapain? Ngambil hati aku yang hancur berkeping-keping. Aduh, jadi karena jadi serba salah gini ya, aku gak enak kesini, aku gak jadi minum kopi deh. Lah tapi kan aku beli buat kamu, kamu minum lah Dik. Ya udah kalau mau minum, minum aja. Ini kenapa jadiin masalah soal kopi? Aku gak suka kopi, itu kopinya pahit. Kenapa? Soalnya kopi Lydia daripada aku. Gak gitu dong Ki. Ini kenapa sih, apa masalahnya sih soal kopi doang? Tadi aku emang nitip ini, terus ya karena cuma satu ya aku tawarin ke kamu gitu. Iya udah, minum aja Dik. Lu jangan marah juga dong. Ya nggak apa-apa kan, kamu pengennya kopi dari Kiki, ya udah itu aja kopi dari Kiki. Yang kalau kamu mau yang... Nggak usah, itu kan dari Kiki buat kamu kan spesialnya. Ya kali masih ada sisa-sisa kenangan dari Kiki. Bisa ngapain lo? Kiki keluar dari sini nangis, Hesti keluar dari sini nangis. Lempar gas air mata lo. Fokus dulu. Gak usah ngungkit-ngungkit masalah pribadi lah, itu kan bukan urusan kerjaan, Sur. Tapi ini kita urusin dulu soal ini. Siap. Boleh dicemilin langsung. Hei, itu ikan hidup. Emang nih orang penguin. Dede. Diajak ngomong pun ikan sama dia. Iya. Boleh nama umurnya berapa? Nama lengkapnya. Oh, nama lengkap. Oh, nama Mongol Stress. Mongol Stress? Iya. Umur 42, jenis kelamin gambar. Jenis kelamin digambar. Kelamin digambar. Kenapa boleh digambar? Boleh kita lihat biar kelihatan lebih gede. Emang stres nih orang. Iya. Apa hubungan Anda dengan pelaku? Adik saya, Pak. Adik kandung atau sepupu? Iya, adik saya ya. Adik kandung apa adik kandang? Adik kandung. Adik kandung atau sepupu? Enggak boleh kalau di kandang, ntar datang polisi, gue juga diciduk. Oh iya. Oh iya, maaf ya Pak, soalnya benar ya. Iya, soalnya saya waktu di BAP dulu nggak begini Pak seragam. Oh pernah di BAP? Pernah. Bapak bisa ya ngadep sana Pak, bisa ngadep agak ke sana Pak. Kenapa? Ya mau potong belakangnya agak. Agak sana. Oh iya. Ya, capster ya. Apakah adik Anda terlibat organisasi tertentu yang membuat ia gemar melakukan kekerasan? Kalau aktivitas sekolah, dia cuma minta baju pramuka, Pak. Saya beliin. Terus ikut OSIS, saya juga nggak tahu, Pak. Yang penting saya tugasnya sebagai kakak hanya membayar dan memberi uang jajan, Pak. Tapi ini sebuah artikel yang membuat saya curiga adik-adik Anda itu takut. Karena di sini dikatakan, kagumi ajaran pemuja setan Mongol Stress, gue belum nemu jelek. Ini berarti kamu ada indikasi ikuti ajaran-ajaran seperti itu. Itu kan udah lalu, Pak. Udah itu ada logo-logonya kan, kepala kambing. Ya. Ada yang kepala Shogun sama Supra nggak? Wah! Enggak, Pak. Emang-emang suka kadang-kadang dikanibal sih. Iya. Shogun. Kalau kepala kambing, ya kita dulu, Pak. Berarti Anda mempelajari simbol-simbol tersebut? Saya dulu bukan mempelajari, tapi bagian dari... Oh, bagian dari? Ya, komunitas. Mau gabung mungkin? Wah! Syaratnya cukup mudah, kirimkan 3 bungkus kosong. Kirim ke PO Box. Tapi tadi Anda bilang di dalam artikel ini bahwa... belum pernah aliran menemukan ini belum jeleknya. Menemukan jeleknya. Iya. Jadi begini, apa? Saya terlibat di situ kalau bicara jelek dari sisi nyembaknya, iya. Kan setan itu terbagi atas tiga rang. Premium, high, sama yang biasa. Nah, saya ketemu all. The Nine Lord-nya ketemu, the premium tuh the Nine Lord-nya.
Hmm, dimulai dari nol juga ya berarti ya? Iya. Yeah. Beda premium, beda premium. Beda. Yeah, yeah. Tapi ketika tidak menemukan ada jeleknya, tapi ketika persembahan-persembahan itu kan udah aneh kan sebenarnya. Dulu yang dibayangkan kamu malah apa? Tapi kan balik lagi Pak. Jika kita dari kecil sudah dididik dengan agama dengan cara yang baik, mungkin kita akan bilang itu sesuatu yang salah. Sesat, ya. Tapi kan saya tidak dididik, Pak. Saya dari kecil tidak dididik oleh keluarga. Saya punya orang tua, saya hari kedua mama meninggal baru dikasih tahu kalau itu mama Mongol. Ya. Saya nggak tahu bapak, saya nggak diperlakukan sebagai bagian dari keluarga. Jadi di saat ada orang bule, sorry ya bule, tidak semua bule, pokoknya ada orang bule, and then dia bilang join with us. Dan Mongol merasa mereka humble dan menerima Mongol dengan kondisi dari kecil saya dianggap anak haram, dibilang anak orang gila. Ini bukan, kita nggak usah perlu disomasi, karena memang waktu kecil saya diteriakin begitu. Iya, yeah, iya. Yeah. Mama saya meninggalnya di Pasung, otomatis saya kan nggak ada basic agama, Pak. Iya, yeah, iya. Yeah. Jadi Anda mencari sendiri ya? Cari sendiri, ya. Kalau kita dari kecil, orang tua dulu kalau ada tamu cuman batu kan kita kabur. Nah kalau saya kan dulu siapa yang bilang itu salah, ya udah gue santai-santai aja. Nah di saat ketemu bule, disitulah masa kelam Mongol berlaku. Cuman itu kan dulu, Pak. Itu sebab itu saya jaga adik saya, Pak. Udah dibilangin jangan tawuran, dia mau beli iPhone 31, belum keluar. Sudah benar. Udah pesen, Pak. Dapat bocoran dari orang kantin iPhone-nya di sana. Iya, dapat bocoran. Ada di sana. Dia jualan chicken cordon bleu sama pecel pincuk kalau enggak salah. Enggak nyambung banget. Gitu. Tapi keluar dari komunitas itu nggak ada ancaman? Oh ada bang, ada bang. Terus? Sekarang mungkin mereka kalau ngancem udah agak sedikit. Mongol kan udah punya satu prinsip bahwa kalau Mongol mau mati nggak usah nunggu mereka yang ngejar. Iya. Ya kan, minum air putih juga Tuhan bilang pulang game over. Iya. Yeah. Apalagi COVID kan. COVID ini kan orang ketakutan karena takut mati. Sebenarnya nggak usah takut sama COVID. Yang kita harus khawatirkan sama COVID adalah lubang hidung kita yang gede sebelah. Colok terus. Aduh. Apa lagi? Kok acak-acakan begitu, Ki? Kamu ngapain? Nah itu Hesti bukan? Kamu berantem sama Hesti? Aduh, enggak apa-apa. Aku disiksa, yang penting Hesti bahagia. Enggak gitu dong konsepnya. Oh, pukulnya kenapa-napa enggak? Ya, orang yang ini yang berantakan. Lah, gua care-nya sama yang ono. Kalau mau care sama ini, ambil sur. Duh, lagi ngamut lagi. Padahal gue minta tolong tau. Kenapa? Betulin bagian belakang dong. Ada yang copot. Wah, iya kabel merahnya putus ya. Ini berarti asli. Ini asli, Pak. Wah, cakep banget. Kalau bikin 5 biji ini, lama-lama kayak Thanos. Enggak, Pak. Ini asli, Pak. Cuman perbedaannya Bang Hotman plaza Indonesia, Pak. Kalau saya ngekrumnya Pasar Baru. Yang mana? 20.000, 4 cincin. Kenapa? Maaf, Komandan, saya jadi nggak profesional nih. Ini saya bawa fakta-fakta soal Bang Mongol. Apa, Ki? Kisah hidup Mongol. Pernah jadi gelandangan, masuk penjara, sampai jadi komik stand-up komedi. Berarti dulu pernah hidup di jalan? Pernah. Manusia Silver cabang regional mana nih? Bukan. Kalau itu ngapain? Iya, jadi kan Mongol ke Jakarta itu kan niatnya memang ditawarin untuk sekolah pendeta. Oke. Jadi saya mau sekolah pendeta, masih ingat banget naik kapal karena nggak punya duit buat naik pesawat. Jadi naik kapal nyampe Jakarta sponsornya hilang, Pak. Jadi mau tidak mau Mongol harus cuman dititip di rumah orang dan itu juga bukan keluarga Mongol. Jadi sementara di Jakarta terkutang-kutang seperti itu ya. Terkatung-katung. Terkutang-kutang. Beda makna, Pak. Ya, mama. Ya, kalau jadi itu dari Tanjung Priuk naik P60 ke Senen, dari Senen baru ke Blok M turun di Sarina, tidur di pinggir di apa? Di parkiran itu. Iya, di pelataran. Tangga-tangga iya, Sarina itu. Tangga, iya. Terus untuk makan ngapain waktu itu? Itu bantu-bantuin di pecel lele. Oh, bantuin pecel lele. Iya, di jalan Sunda. Ngetok-ngetokin lele ya, baru hidup. Ada yang pesen, tak! Iya, ngetok-ngetokin lele ya. Itu yang ownernya yang bikin, Pak. Saya bagian cuci piring. Oh. Ya, gitu. Naruhin sayur, daun bonsai, gitu-gitu di samping. Daun bonsai lagi deh. Iya, gitu. Tapi itu dulu, Komandan. Dulu, lagi ya. Masuk, kalau masuk.
Kalau masuk penjara itu 2009, Pak. Atas kasus? QQ, Pak. 303 KUHP. Judi ya? Ya, yang main bos. Yang main bos? Saya tukeran kepala, Pak. Disuruh duduk. Oh. Katanya ditebus. Oke. Okay. Ternyata? Enggak. Berarti waktu itu bos Anda yang main, Anda hanya mendampingi? Iya, ya enggak. Jadi bos lagi main, mau lagi, ya mohon maaf ya Pak ya. Iya, iya. Kemampuan saya kan hanya bisa ngebujuk-bujukin figuran di lokasi syuting. Oke, oke, oke. Ya sesuai muka lah Pak ya kan. Iya. Tau-tau dipanggil bos tuh. Hmm. Bos mau pipis, lu suruh main. Nah udah, Mongol baru main, gua udah lihat Q7. Depan pasti gua yang ngambil nih 4.800. Iya. Pas mau disedok begini bunyi, jangan bergerak. Gua bilang, ya Pak belum. Nembus Pak. Akhirnya. Nembus sampai Cipinang. Berapa lama Anda ditahan? 4 bulan Pak. 4 bulan? Vonis bebas, pulang jalan kaki dari Cipinang sampai ke Ambasador. Wah, jauh juga itu. Iya, enggak apa-apa orang Nabi Musa 40 tahun. Iya juga. Iya benar. Cuman waktu itu dibodohin, Pak. Kenapa? Surat bebas katanya bisa makan di warteg. Hmm. Gue masuk diusir. Ngomelin. Lu kirain gua takut sama lu pakai surat bebas. Gue bilang, "Bu, kata orang dalam katanya buat gratis." Mata lu. Tapi itu dulu komandan. Dulu. 2011 ya. Masuklah dunia stand up. Nah, semenjak di stand up komedi. Ngaku jadi komika termahal. Wow. Mongol Stress ungkap bayaran sekali manggung 20 menit dapat 200 juta. Wow. 20 menit 200 juta. Iya. Itukah alasan Anda dua kali tidak datang ke lapor, Pak? Tidak begitu. Jadi kalau acara yang 200 juta itu sebenarnya kan 250. Benar. Oh, jangan kurang-kurangin. Jangan kurang-kurangin. 200, waktu itu belum ada NPWP. Oh iya, benar. Belum ada pajak. Ya, jadi itu acara sebuah partai, Bang. Kita manggung, stand up, enggak ada ngomongin harga. Karena kebetulan kakak Mongol juga bagian dari sebuah partai kan. Ah. Nah, mungkin dong kakaknya partainya situ terus ngundang gue sebagai adik nggak hadir. Yang ada ngomel-ngomel tuh orang Nabi, marima malam. Jadi Mongol datang stand up, bla 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 bla, pulang hotel. Didatengin ketua panitia, disusul ke hotel. Dia bawa batik. Iya. Tas batik. Terus dia bilang, ini ada berkat dari Tuhan, biar cuman sadiki ya Mongol. Terus Mongol lihat, ini. 250. 250 juta. Nyampe Jakarta gua enggak pulang rumah. Kemana? Ambas. Beli cincin. Biasa buat mama. Iya. Buat mama Manado tuh sayang ke gereja kalau enggak ada cincin kayak kurang. 250 nyaman. Juta kalau dibeliin kalung emas, jalannya bisa bengkok lo gitu. Benar. Iya. Gua selalu utamain mama. Mama dulu? Ya, mami. Tanya. Jadi mami yang begini? Enggak, mami kan selalu dia pingin punya cincin kayak Sarini, Pak. Oh. Cuman kan Sarini kan berliannya 0-10. Beli permen pok, lu ikat pakai yang gitu. Ini berarti asli? Ini asli, Pak. Wih, cakep banget. Ini kalau bikin 5 biji ini lama-lama kayak Thanos nih. Enggak, Pak, ini asli, Pak. Cuman, Pak, jadi kan Bang Hotman itu adalah pengacara termahal kan, Pak. Nah. Saya kan stand up comedian termahal. Betul. Oh, iya. Enggak mau kalah dong, Pak. Saya coba boleh lihat. Iya dong. Suka banget saya ngeliatnya keren. Perbedaannya Bang Hotman plaza Indonesia, Pak. Kalau saya ngekrumnya Pasar Baru. Yang 20.000 4 cincin. Apa nih? Hesti. Hesti. Arin Hesti. Ada apaan? Terasa ini tak tertahan. Oh, amis nih, amis. Hati ini selalu untuk. Ya, salah dong. Terimalah lagu ini dari orang biasa. Tapi cintaku padamu. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta. Yang ku punya hanyalah cinta yang setia, tulus padamu. Oh, dibayar, tetap dibayar.
Ya gak tahu, gue capek aja, gue harus gimana ya ngarepin Andika ya? Sama gue aja. Hah? Ini dulu. Lu kata gue, eh! Ini temen gue! Main pangku-pangku aja, ini temen gue bukan spirit doll! Tauran aja kerjaan lo. Enak gak di penjara? Enak bang. Gak enak kan? Gue enak, gue di penjara. Gue tuh mah gak enak. Buat gue enak. Duduk bawah lo. Terimalah lagu ini. Orang-orang biasa. Gak salah-salah kalau nyanyi. Parah bang. Sonan. Sonohan. Bang, lawan bang. Tau lo kalau duduk di sini patah. Gua tahu nih. Pokoknya gua akan membacakan aturan-aturan yang tidak boleh dilakukan di sini. Jangan galak-galak lah. Ya elah kayak gini masih lu belain, Pak. Bukan masalah gitu, lu sok senior. Gini ya? Ah, maksud gua biasa aja. Ya ini kan biar anak-anak dikasih pelajaran. Ya gua tahu. Ya sampai kapan sih kamu belain anak-anak terus? Sampai kapan? Kamu. Aku yang di rumah, kamu cari kerja terus. Ya bukan berarti kamu bisa seenaknya sama anak-anak lah. Masa bini gua kayak sirsak begini? Ibarat aku sirsak, aku tuh bisa nurunin asam urat ya. Kamu belain terus ya. Ya, kamu kayak mengkudu, jelek-jelek banyak manfaatnya kok. Sampai kulit juga ada manfaatnya. Biasa aja lah, maksud gue oke, ngasih pelajaran cuman jangan terlalu keras lah. Nih, yang ini nih, planet banget. Sini. Lawan, Bang. Nggak lewat situ. Kucing lu lewat situ bisa. Siap, Komandan. Bukan saya komandannya, Andre Taulani. Kamu kalau dibilangin sama Gilang, jangan ngelawan terus. Bukan apa-apa dia tuh senior. Kat. Sikat, Pak. Sikat. Kan, lu. Bukan, gue. Jangan kayak gitu, ya. Kalian ini kan mengganggu ketertiban. Ini harus diberi pelajaran yang kayak gini-gini. Ini kayaknya ngentengin juga nih, Pak Surya. Coba, kamu bikin lagu dari korek api kayu. Hah? Korek api kayu. Dari kata korek api, kayu. Korek api kayu-kayu, korek api kayu-kayu, korek api dari kayu, kalau kamu dari apa? Habis semuanya. Korek api dari kayu, korek api dari kayu, kalau kamu dari apa? Aneh bener nih orang nih. Aneh bener nih. Nah, ini suruh bikin lagu. Kamu bungkus-bungkusin terpaya kayak dalam. Sorry, Pak. Pakai staples sama pakai lilin? Pakai lilin yang digini-giniin. Kamu tunggu situ dulu. Tadi nanti kakak kamu udah nebus, ntar lagi kamu keluar tapi jangan diulangi lagi ya. Kayaknya dia takut kakaknya deh. Ki. Oh. Ki, kenapa lagi, Ki? Kok rambutnya berantakan, Bu? Iya, bekas tadi gue ada sedikit senggolan sama Hesti. Oh. Makanya pada benjol-benjol. Oh lo bisa hidup hati-hati? Kenapa sih? Ya gak tahu, gue capek aja. Gue harus gimana ya ngarepin Andika ya? Kenapa sih? Gue mendingan mundur biar sembuh. Atau maju aja tapi babak belur. Dah. Ki, ada hal-hal di dunia ini yang harus lo tutup dan memulai chapter baru. Itu, saya setuju. Andika lagi. Sampai kapan lo mau kayak gitu? Sasut lo! Sama gua aja. Hah? Ini dulu. Lu kata gua, lo lagi Bu Kiki masih kena rayu anak SMA. Gua makan gampang. Ya kalau memang lu gampangan, harusnya gampang juga move on-nya dong. Ini teman gua. Main pangku-pangku aja, ini teman gua bukan spirit doll. Mana dong gue? Banget lagi. Tapi jangan sampai ribut-ribut, Ki. Ya. Bukan gue yang mulai, Hesti. Iya, cuman bukan. Lo kalau mau ribut-ribut, yang lain keberisikan. Wah. Sosok kesakitan lagi. Wah. Ketur nih. Sakit banget deh, sakit banget.
apa sih? Ih. Tadi berantemnya Muang Thai ya? Muang Thai? Bukan. Pakai sikut-sikutan gitu. Sengaja kan lo tumbat-tumbain barang sampai bikin gua kepleset kayak gini. Lah, gua mau lagi kerja, lagi beres-beres. Lu ngapain lewat-lewat pacar dong sama Andika? Siapa suruh kepleset gua yang kekilir-kilir? Kesandung sama kakinya yang panjang. Loh kan berarti tapi lu sengaja banget taruh barang-barang di situ sembarangan pas gua lewat. Makanya gua keselengkat. Orang lagi beberes, gua lo percaya kan ya, gua kan tugasnya beres-beres. Iya, iya. Berkas kan, jatuh lah itu. Barang-barang cap. Udah, udah gak jangan gini, udah minta maaf. Udah minta maaf. Gua gak salah kali. Gua minta maaf. Ya, iya nih. Ah, udah jangan dilihat, jangan dilihat. Atit ane tau. Selengkat, Sur. Selengkat. Selengkat. Lang, ya. Gua tebang betisnya di dalam. Kenapa dia tuh? Lagi. Tebang-tebang aja. Sur, lu harusnya care dong sama sesama teman. Elah, tadi datang biasa aja. Sekalian lu. Kan, lebay kan? Siapa yang lebay ini juga? Ini benar gara-gara Kiki. Ya, Kiki sengaja kayaknya numpah-numpahin barang. Makanya aku kepleset. Nih, buat kamu. Apaan? Jangan dibalas. Jangan dibalas. Gua gak salah dong. Bener, bener, bener. Itu namanya back. Iya. Cuman lo nekennya kebanyakan. Iya. Gila, demi Hesti kamu sampai ngomong kasar sama aku. Nih, buat kamu. Apa nih? Masih aja ngejakin aja. Lihat kan, Sur, kelakuannya Andika jahat banget kan jadi cowok. Sama perempuan kayak gitu tau gak? Kamu kalau bisa nyakitin perempuan menghasilkan uang, udah jadi jutawan kamu. Aku nyakitin berkali-kali. Ya udah. Yang ya, udah. Ini lagi berteman lagi gitu. Enggak, ntar gue mau ngadu. Gue mau ngadu. Ngadu sama siapa? Ntar. Halo, Wen, kamu apa kabar? Ngapain telepon Pak Wendy lagi? Ah, ya meskipun kita ributnya setiap hari, akurnya semenit, tapi aku kangennya setengah mati. Ya Allah. Ya udah, aku ke rumah ya. Aiko nggak ada kan? Aku nanyanya Ayunya nggak ada. Gak apa-apa kalau Bu Ayu katanya aman. Oh ya udah. Kasih ya aku ke rumah. Gil. Ya, kalau kayak gini 2 minggu libur ini Kiki. Tuh kan bener, berarti Kiki yang sengaja emang numpah-numpahin barang bikin gue celaka. Aku tadi marah lah, pasti lempar barang gak mungkin sengaja. Sur, lu bisa bantuin gue gak sih? Beneran, aku sakit tau. Pilih antara mereka berdua, kayak bingung mau naik mobil sport apa bom-bom kar. Kalau pilihan sulit. Pantesan Kiki pas jalan ada... Di atasnya ada listrik. Selamat siang semuanya. Iya, mulai. Kanan. Askernya. Dan bibirnya mana? Bibirnya mana? Ketinggalan. Bibirnya ketinggalan. Ketinggalan. Mental disini. Jam terbang emang, jam terbang beda. Makasih komentar yang diprokes. Iya, sama-sama. Bibirnya bisa hilang. Rispo DKK. Coba lagi dong komandan. Rispo DKK. Rispo DKK. Silahkan. Tempelin lagi dong komandan. Ayo keluar. Rispo DKK. Mana DKK? Ini pak. Ini Daman dan kawan-kawan pak. Ya. Bukan Rispo dan DKK. Kalian akan kami bebaskan. Ya. Tidak dipenjara. Aduh. Oh aduh. Aduh dong. Enggak. Kenapa kamu protes? Enggak, udah. Seharusnya kamu dipenjara nih, karena dalam pasal 170 KUHP. 170 KUHP bahwa setiap pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana pengeroyokan secara terang-terangan diancam pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. Nah, lu. Mau kamu dipenjara 5 tahun 6 bulan? Tidak, komandan. 2 ditambah 4 kali 9. Diambil Pak Rohmat. Ngapain Pak Rohmat ngambil? Pak Rohmat doyan 2. Ya, 2 dikali 4. 2 dikali 4 sama dengan... Itu kayak lagu yang tadi ya? Yang khusus pengundan. Oke, bakal gitu kamu saya bebaskan. Dan kamu juga jangan ulangi lagi tawuran seperti ini. Ya, belajarlah. Karena
pendidikan itu adalah raihlah pendidikan setinggi langit. Kuat. Mantap. Ayo. Ya, seperti itu ya. Ada pesan-pesan mungkin buat teman-teman siswa ini, Komandan? Anak-anak muda dimanapun berada. Nah, nih. Nah, ini kita rehat sejenak. Masa depan masih panjang. Hidup silih berganti, zaman silih berganti. Yang tua selesai, yang muda menjadi tua. Sebelum mencapai tua, jadilah muda dulu. Persiapkan segala sesuatu. Jadilah anak-anak berprestasi, membanggakan kepada semuanya. Ngomong apa gue ini?